Menurut gue, basket itu cara gue untuk have fun. Gue gak pernah menyangka kalau basket bisa membawa gue sampai di titik ini. Gue sempat meninggalkan basket selama 1 tahun. Beasiswa kampus gue lah yang membawa kembali ke dalam perjalanan basket ini. Bahkan ternyata semakin dalam. Kemenangan adalah reward yang gue dapetin setelah bekerja keras saat latihan. Dan gue akan bekerja keras, berlatih lebih giat untuk mencapai kemenangan itu. Sebenarnya gue gak ninggalin basket sih. Gue tetap main basket selama ini. I never leave basketball. Buat gue, basket itu kayak kehidupan. Ada waktunya kita nyerang, ada waktunya kita bertahan, ada waktunya kita harus berlari cepat, ada waktunya kita harus memperlambat irama permainan kita. Kita harus bisa saling ngerti, saling support dengan lingkungan sekitar ataupun timet kita, supaya semua bisa seimbang dan mendapatkan hasil terbaik. Job, you can't ignore it. I'm transforming now, these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Kedepannya gue memiliki harapan untuk dapat mengembangkan talenta yang gue miliki dan mampu bekerja sama dengan tim baru yang menakjubkan ini. Gue mau tim ini masuk playoff. Playoff is a must. Next, gue mau bantu tim ini, develop tim ini ke next level, baik di dalam dan di luar lapangan. Meskipun berbeda generasi, kami tetaplah satu untuk mengepakkan sayap lebih tinggi. We the Hawks! Tell them read it. Been the one since.